Berikut adalah draw perempat final Singapore Open 2024. Tunggal putra. Pertandingan perempat final Singapore Open akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di perempat final tunggal putra, Victor Axelsen akan melawan pemain Malaysia, Leong Jun Hao. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Loh Ken Yu akan melawan pemain China, Li Sifeng. Head-to-head kedua pemain adalah 4-1 untuk keunggulan Loh Ken Yu. Di perempat final lainnya, Kenta Nishimoto akan melawan pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen. Head-to-head kedua pemain adalah 5-8 untuk keunggulan Chou Tianchen. Dan Kodai Naraoka akan melawan pemain China, Si Yuki. Head-to-head kedua pemain adalah 4-7 untuk keunggulan Si Yuki. Tunggal putri. Di perempat final tunggal putri, An Se-yong akan melawan Nozomi Okuhara. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan An Se-yong. Sementara itu, Wang Ziyi akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-7 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-2. Di perempat final lainnya, Pon Pawe Cho Chu Wong akan melawan Carolina Marin. Head-to-head kedua pemain adalah 1-9 untuk keunggulan Carolina Marin. Dan Akane Yamaguchi akan melawan pemain China, Chen Yufei. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 21-10 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Ganda putra. Di perempat final ganda putra, He Jiting, Ren Xiangyu akan melawan Go Sefei, Nur Izzuddin. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-1. Sementara itu, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 6-2 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae. Di perempat final lainnya, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen akan melawan Aron Chia, Soh Wo Yik. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-7 untuk keunggulan Aron Chia, Soh Wo Yik. Dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil China, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-8 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 5-2 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Ganda putri. Di perempat final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan akan melawan Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Sementara itu, Liu Shengsu, Tan Ning akan melawan sesama ganda putri China, Li Wenmei, Liu Xuanxuan. Di perempat final lainnya, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Pertandingan Apri Fadia merupakan match ke-5 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-2 untuk keunggulan Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Dan Kim So-yong, Kong Hyong akan melawan ganda putri India, Teresa Jolly, Gayatri Gopihan Pulela. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong akan melawan sesama pasangan China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Sementara itu, Seo Seng Jae, Cai Yujung akan melawan Chen Tangjie, Toh Ewei. Di perempat final lainnya, Ye Hong Wei, Li Chiasin akan melawan sesama pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang. Dan Robin Tabeling, Selena Piek akan melawan Mats Vestergaard, Christine Busch.